Anita, 你好。Dok, Peter lagi malas makan nih. Loh, gak salah denger nih. Malas makan. Peter malas makan, teman-teman. Malas. Terus? Bukan malas gak mau makan. Terus? Peter lagi pengen disuapin. Disuapin? Peter, emangnya Peter dede bayi yang belum bisa makan sendiri? Oh, ada-ada aja. Yuk, suapin. Peter kan bukan dede bayi. Peter lagi kepengen disuapin aja. Cie, manjanya kumat. Aduh. Peter itu kan sudah dianugerahi tangan yang kuat. Gunain dong. Nih, coba Peter pikir ya. Di luar sana, banyak teman-teman yang tidak dianugerahi bagian tubuh yang lengkap. Seperti Peter. Oh, iya. Aduh ya. Mereka bagaimana makan, minum, dan mandi ya? Nah. Mulai sekarang, Peter mau makan sendiri aja. Yes. Teman-teman juga ya. Harus bersyukur diberi bagian tubuh yang lengkap. Jadi harus mandiri. Harus bisa bantu mama di rumah. Gitu dong. Nah, sekarang Peter makan sendiri. Ayo kita makan. Sebentar dulu dong. Apa sih? Sebelum kita makan, kita tambah dulu nih kosakata bahasa Mandarin. Iya. Langsung. Apa ya bahasa Mandarin dari makan sendiri? Teman-teman di rumah, masih disuapin nggak? Ayo, mulai hari ini makan sendiri ya. Sekarang, Lashu beritahu bahasa Mandarin dari makan sendiri adalah 自己吃饭. Makan sendiri, 自己吃饭. Makan sendiri, 自己吃饭. Ayo, kita ucapkan sekali lagi. Makan sendiri, 自己吃饭. Makan sendiri, 自己吃饭. Makan sendiri, 自己吃饭. Nah, sudah benar pengucapannya. Kita ucapkan sekali lagi ya supaya semakin hafal. Makan sendiri, 自己吃饭. 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 Makasih Dodo ya, dan teman-teman sudah menemani kita belajar bahasa Mandarin hari ini. Baik teman-teman, kami pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi, dadah.